Bro, bentar lagi masuk waktu zuhur. Siap-siap kamu azan. Kenapa mesti aku? Kamu aja dong. Kamu ajalah. Enggak, kamu aja. Kamu. Culap, sepertinya keutamaan azan belum ditemukan di sini. Benarkah? Tuh, kamu lihat sendiri kan? Biasa aja, keles. Gak usah ngegas. Udah. Yuk, kasih paham mereka. Siap. Kenapa pada gak mau jadi muadzin? Hah? Jawab saja, gak usah takut. Jadi muadzin itu kurang dipuji. Gak seperti jadi imam jamaah. Kalian cari pujian atau ridho Allah. Sabar, culip. Tahukah kalian bahwa pekerjaan azan atau muadzin adalah orang yang istimewa kelak di hari kiamat? Benarkah? Tidaklah azan didengar jin, manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Ya Allah, kami bersaksi, dia adalah orang yang baik. Kesaksian itu akan memberatkan amal baikmu saat perhitungan amal. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya akan memohonkan ampunan untuknya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Bangunlah menuju rahmat Allah. Allah telah memaafkan sisa-sisa dosamu. Sungguh. Lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan beriqomah untuk menunaikan sholat. Dia takut padaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Dengar tuh, itu baru sebagian saja. Loh, mana mereka? Mereka sudah masuk, rebutan mau azan. Yuk balik, sebentar lagi azan nih. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa andai saja orang-orang tahu rahasia keutamaan azan, maka mereka akan saling berebut, bahkan rela, meski harus dilakukan dengan cara mengundi.